kita udah sampai nih. Yuk, langsung. Okay. Masuk. Laper banget soalnya. Oke, oh pesen dulu. Mbak, kita mau pesen satu laksa sama satu mie belitung ya berarti? Oh, boleh deh. Sama satu liang tehnya deh. Oh, iya. Ya. Tiga berarti liang tehnya. Tehnya. Asal buat masnya doang. Iya. Enggak. Oke, makasih. Gitu. Kamu pasti udah pernah dengar makanan laksa kan? Laksa ini memang berasal dari Tionghoa. Gak heran, kamu bakal menemui kuliner satu ini sampai ke Malaysia dan Singapura. Di Indonesia sendiri, kamu bakal nemuin laksa yang berbeda di beberapa kota. Karena sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Ini dia nih. Laksa. Ya, ini Mbak Mi Belitung. Kenapa kamu selalu ngetek langsung sih? Kenapa sih gen iri dong? Ini karena lapar ya? Iya, ini karena lapar biasa rebutan. Susah aku badannya. Silakan. Oke. Okay. Sam. Devan nggak makan ya? Ini kita makan. Relaksa ini. Gak apa-apa. Cicip juga. Cicip-cicip ya. Oh, boleh. Lapar juga ya? Oke, jadi laksanya dulu deh, Andri jelasin. Laksa itu gimana sebenarnya, Devan? Ini itu makanan khas Bogor sih setahu gua. Nah, jadi sebenarnya kalau laksa itu tuh nggak cuma ada di Bogor atau di Jakarta aja ya. Jadi ini bisa dibilang kayak makanan peranakan. Jadi kayak peranakan dari Tiongkok daratan sih. Coba dulu. Andri. Coba dulu. Dari Tiongkok daratan. Kayaknya enak nih. Enak sih, Ci. Kuahnya. Apa ya, kayak gini, kayak kaldu tapi gitu. Tapi laksanya isinya kebanyakan adalah ini isinya itu ayam. Bihun, ayam. Kayak opor bener, kayak opor ayam. Bihun, ayam, sama tauge. Sama ada daunnya itu buat segar-segar. Laksa kalau di sini bentuknya seperti ini. Jadi kayak disesuaikan dengan tempat masing-masing. Oh. Makanya kalau di Malaysia beda, di Singapura juga beda. Cobain ya. Oh, ini kuahnya kayak kental gitu. Iya. Ya. Aku baru pertama kali nyobain bakmi begitu. Enak, jadi dia apa ya, kental-kental gitu loh. Kayak romi. Ya? Terus ada rasa kayak rasa pempek gitu. Cuka-cuka. Ya, karena dari Belitung mungkin ya. Ini nih ada udang, jadi bakwan udang, tapi bakwan itu biasanya kan tebel ya, ini tipis banget. Jadi biar banget. Crunchy. Iya, biar crunchy. Oh, okay. Coba aku mau cobain ya. Kayaknya ngiler juga penci ya. Ini rasanya kayak... Kayak bakwan, beneran bakwan tapi kering banget. Iya. Ini juga ada kentangnya ya di situ. Oh, dan ada kentangnya juga. Ada kentang dan ada tahunya ya, semua ada di sini. Dan ada togenya. Ini enak banget ya, seru banget. Sebenarnya emang kalau kita jalan-jalan di kota tua biasanya yang kayak aku bilang kita cuma foto-foto doang. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin. Terus banyak banget spot-spot sejarah yang sebelumnya emang nggak kita tahu, dan sama si Evan ini dia ngasih tahu dong akhirnya. Oh, ternyata di sini tuh ada ceritanya. Bener nggak? Selain kita tahu foto-fotonya juga kita tahu ceritanya. Gitu. Jadi... Iya, dan enaknya juga kita juga diajakin kayak ke tempat-tempat makan kayak gini. Sebenarnya banyak banget ya. Ini nggak cuma satu-satunya ya, Van, yang di sini. Tapi juga kalau kamu mungkin pengen jalan-jalan bareng sama Tini Warawiri, itu bakalan diajak ke tempat-tempat yang lain yang lebih seru. Jadi langsung aja dikepoin Instagramnya Warawiri. Ada di bawah sini Instagramnya. Informasinya semua jangan DM. Kayak itu di mana ya, Warawiri? Hey, udah ditulis di sini. Langsung ditanya di situ. Langsung cek DM ya. Dan abis ini kita bakalan cari tempat lagi yang baru yang ada di Jakarta. Ya, jadi kita harus pisah nih, Mas. Terima kasih ya. Kita traktir semuanya. Wow. Ini semua enak banget. Sudah ikut bareng Warwiri, traktir sih. Iyalah, pasti. Enak banget soalnya. Udah kalau gitu kita lanjut makan dulu, terus abis ini kita bakalan cari tempat yang baru lagi.